bukan Maxim Bautier, Luna Maya dan Gading Martin menikah. Kabar kedekatan antara Luna Maya dan Maxim Bautier telah menjadi sorotan publik belakangan ini. Pasangan ini sering terlihat bersama di berbagai acara dan kegiatan. Dalam sebuah wawancara, Luna Maya dengan malu-malu membeberkan tentang hubungannya dengan Maxim Bautier. Ia menggambarkan Maxim sebagai sosok yang sangat menyenangkan dan baik hati. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Baru-baru ini telah beredar sebuah video mengenai artis ternama Indonesia, yakni Luna Maya dan Gading Martin yang diisukan sudah menikah. Bahkan dari kabar yang telah beredar memberitakan jika Gading Martin sampai rela pindah agama. Video gosip pernikahan keduanya tersebut rupanya dirilis oleh kanal YouTube bernama Forum Selebritis yang sering mengunggah video-video keduanya yang dikabarkan mempunyai hubungan istimewa. Bahkan baik Luna Maya maupun Gading Martin dikabarkan sudah merespons video tersebut dengan interaksi candaan. Nampak keduanya tak ingin merespons terlalu serius mengenai kabar yang beredar tersebut. "Kapan Luns?" tanya Gading Martin. "Diatur yuk, hahaha, di mana?" jawab Luna Maya. Oleh sebab itu, kabar tersebut belum ada klarifikasi apapun baik dari Luna Maya ataupun Gading Martin, tapi keduanya meresponnya dengan cukup santai. Seperti diketahui, keduanya memang cukup dikenal sebagai teman baik yang sudah tak asing terlihat begitu akrab. Bahkan, beberapa netizen juga kerap mengungkapkan bagaimana mereka merasa senang melihat momen kebersamaan keduanya di kanal YouTube dari Luna Maya saat berkunjung ke Jepang. Gemas lihat persahabatan Luna dan Gading, ujar warganet YouTube di kolom komentar. Semoga mereka berdua jadi pasangan yang serasi, kata warganet. Senang lihat persahabatan Luna dan Gading, ujar warganet lainnya. Luna dan Gading akrab banget, senang lihatnya, kata netizen. Saat ini, Gading sendiri masih sibuk berlibur dengan anak sematawayangnya Gempi di Eropa. Liburan itu juga bersama mantan istrinya Giselle Anastasia dan momen ketiganya sangat kompak bersama sang putri kesayangan. Walaupun sudah berpisah, tapi Gading Martin dan Giselle Anastasia telah berhasil menjadi orang tua bagi Gempi dan tetap terlihat sebagai keluarga bahagia yang membuat publik begitu kagum melihat keluarga kecil mereka. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.